Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Star Channel. Dan saya mendapatkan kiriman video dari salah satu aparatur desa. Namanya Bapak Ainur Ridho SPD yang tengah melaksanakan pemberian BST, bantuan sosial tunai sebesar 300.000 yang melalui PT Pos Indonesia. Tepatnya warga desa Gerujugan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Jawa Timur, hari Minggu 8 November 2020, menerima bantuan sebesar Rp300.000. Dan ini dibagikan di kantor desa dengan teknis protokol kesehatan ketat. Awalnya masyarakat diberitahukan bahwa tanggal 8 hari Minggu November 2020 BST 300.000 cair. Nah, kemudian mereka mendatangi kantor desa atau balai desa setempat di Desa Gerujugan. Desa yang dikepalai oleh Ibu Kepala Desa Sanima sudah benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan. Karena masyarakat nyampe di balai desa harus cuci tangan, menggunakan masker, dan bagi yang tidak membawa masker langsung dibagikan oleh petugas desa atau kepala desa Ibu Sanima secara gratis dan dibuktikan dengan membawa masker yang difoto langsung oleh petugas desa sebagai dokumentasi. Dan saat ini bahagia sekali untuk seluruh warga masyarakat yang sudah mendapatkan BST 300.000 ini. Mudah-mudahan bisa mencukupi untuk pembelian bahan pokok di masa pandemi. Dan ini beberapa video yang dikirim langsung oleh aparatur desa Gerujugan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, yang dilaksanakan pemberian BST Rp300.000 untuk bulan November. Dan semuanya diharapkan membawa masker. Yang tidak membawa masker maka diberikan secara gratis oleh petugas desa. Untuk pengambilan sendiri dikonfirmasi melalui Bapak Ainur Ridho, masyarakat harus membawa KK atau KTP asli untuk sekedar ditunjukkan dan kemudian menandatangani atau cap jari tanda terima uang 300.000 tersebut, dan kemudian selanjutnya difoto sebagai dokumentasi dan selanjutnya bisa dibawa pulang. Dan pembagian ini berjalan dengan tertib dan masyarakat sangat bahagia sekali yang sudah sangat terbantu dengan adanya BST 300.000 ini. Nah, mudah-mudahan BST ini akan terus disalurkan kepada teman-teman yang lain, di masyarakat yang lain, di desa yang lain, di kelurahan yang lain. Yang jelas, mudah-mudahan bisa membantu kita semuanya. Bagi Anda yang belum tahu cara cek penerima BST, Anda bisa berlangganan di aku Star Channel, karena sudah saya berikan videonya, bahkan cara daftarnya juga. Cara daftarnya dan akhirnya terdata di DTKS, kemudian Anda cek. Tapi ini juga memerlukan butuh proses lah. Jadi tidak serta-merta daftar sekarang, satu bulan kemudian dapat, tidak. Jadi banyak yang kemarin itu daftar, baru 3 bulan dapat, baru 5 bulan cair, demikian. Jadi mudah-mudahan video ini menunjukkan kiriman dari Bapak Ainur Ridho bahwa BST cair pada hari Minggu 8 November 2020. Jangan lupa bagi Anda yang baru menemukan channel ini untuk like dan subscribe aku Star Channel.